Oke okay guys, jadi hari ini kita bakal traktir UGM dan juga Thea banyak. Halo. Traktir di Candelicious ya. Di sini kita bakal nyobain aneka permen dan coklat-coklatan yang kita sebutnya sebagai surga permen dan surga coklat. Jadi buat kalian penasaran sama vlognya karena kita ternyata kena jalan buntu. Jadi kita bakal puter dulu lewat sana dan turun ke bawah, oke okay guys. Nah sekarang ini kami lagi di beach walk dan tadi kami parkirnya di dalam di bawah. Ini lokasinya tepat di pinggir Pantai Kuta guys. Jadi kalau nanti kita selesai agenda di sini, kita bisa langsung ke Pantai Kuta. Dan ini yang tadi udah diincer sama Bu GM. Ada Zara ya? Iya di Jogja nggak ada Zara loh ya? Boleh? Mau lihat ke dalam sini dulu nggak? Ya ngintip-ngintip dulu aja nggak apa-apa mah. Yuk. Mama mau nyari apa mah? Nggak tahu. Mau lihat-lihat baju dulu. Lihat-lihat aja. Kalau Thea mau lihat apa Thea? Mau lihat baju di toko baju? Jadinya cuma cuci mata doang. Karena jujur bingung mau beli apa ya. Iya, nggak tahu mau beli apa. Malah beli baju juga enggak. Malah kalau misalnya pengennya itu kalau udah lihat online ya mungkin malahan ya kan. Mungkin soalnya jujur bingung. Iya. Yeah. Emang soalnya nggak ada plan ke situ juga. Nggak ada planning ke situ sih. Jadi kita juga nggak tahu mau beli apaan. Jadi kita langsung lanjut aja jalan-jalan ke tempat selanjutnya. Dan mungkin kita ke tempat ini ya, tempat permen mungkin ya sekarang mungkin ya. Mungkin ke Candelicious saja ya. Iya ke Candelicious. Iya, yang jelas. Yaudah yuk, kita jalan dulu yuk. Oke, jadi sekarang kami udah ada di dalam Candelicious dan lihat nih reaksinya Teh. Gimana Teh sekarang? Senang. Ya, nanti Teh mau borong apa aja? Yang warna-warni. Warna-warni. Udah nanti kita pilih barang-barangnya. Yuk. Itu rasanya asam loh tapi Teh. Iya, itu asam rasanya. Kalau ini mah di Indomaret juga ada. Ini rasanya asam tapi gimana? Boleh. Mau nyoba? Mau. Ya udah, kalau mau coba masukin aja deh, nggak apa-apa. Teh mau bareng apa lagi? Tuh. Yang sebelah sana Teh. Yang sana tuh. Ada resist tuh. Tuh boleh tuh, resist tuh, ya. Kita coba ambil tuh. Teh mau coklat M&M nggak? Ya resist aja. Mau cari yang lain aja. Ya udah, ini Teh yang borong ya. Terserah Teh mau beli yang mana, oke? Okay? Kalau Teh mah pengennya apa? Coklat pedes. Emang ada di sini coklat pedes. Dari sana coklat dari sana. Dari sana ya ke tempat bagian Hershey's tuh. Ya. Oh, Teh mau yang mana yang ini? Iya. Mau lollipopnya raksasa ini? Iya. Boleh. Teh mau? Bisa habisin? Bisa. Yang kecil. Yakin? Kalau yang kecil nanti bisa ambil dua. Iya. Atau mau satu yang besar? Iya. Ya udah, boleh. Nanti kalau nggak habis, papa yang habisin. Oke. Okay. Ini beli apa Teh? Beli apa ini? Cupa-cup Melody ya? Iya. Beli tiga? Iya. Buat siapa aja? Buat mama dan Nera sama papa.
Oke, siap. Oke, ini kayaknya tuh asik banget guys, karena bener-bener ini surga coklat banget sih guys. Dan ini Thea sama Bu Gian lagi nge-vlog bareng. Tuh, Bu Gian sama Thea lagi milih apa yang mau dibeli. Dan ini enak loh ini. Ini enak loh, Mas. Thea? Iya. Bu Gian sama Thea menjauh. Kita mau yang mana? Yang biru. Yang biru, yaudah diambil yang biru yuk. Dibuka. Dibuka ke atas. Nah, kayak gitu. Thea ambil itu, kantongnya yang ambil kantongnya ini sayang. Nih. Ini kantongnya nih, dibuka yuk. Terus dimasukin ya. Dibuka dulu nih, ini kertasnya nih. Kertasnya dibuka dulu. Nih. Nih, ini dibuka dulu bersama. Oke, terus habis itu dimasukin. Yuk. Yuk, dimasukin. Dipegang sendiri deh. Ada M&M, aku mau ambil satu guys. Saya lagi foto-foto guys sama maskotnya M&M. Mau ambil ini mah? Iya, ini. Cobain satu ya, Pak ya? Iya, boleh sayang. Coba ya. Iya. Masukin kan ke keranjang. Well, kita nggak nemu Kinder Egg. Nah, itu coklat favoritku di zaman dulu, tapi kita nemu kayak gini. Jadi, ya kita penggantinya pakai ini aja kali ya. Oke, Ma? Oke. Okay. Ya. Udah, mau ini aja. Mau dibayar ini? Ini dia nih, borongnya ini aja nih. Iya, ini apa itu? Pororo. Udah cukup ini aja? Udah. Yaudah, kita bayar dulu ya. Iya, ini yang dibarang sama Thea guys. Dan Thea nggak bareng semuanya. Belanjaan guys, dan saya tadi nggak mintanya terlalu banyak, jadi kita nggak berhasil borong semuanya karena memang saya maunya ini aja ya. Iya. Saya mau guys, jadi kita maunya ini aja. Iya. Yang asem. Jadi nanti kita bakal coba di rumah, di hotel, ini rasanya kayak gimana, bakal kita seram kamu nggak pernah saya. Oke guys, jadi ke sunset di Kota Dulu. Yuk, let's go. Gimana Mama? Soalnya nggak pakai sandal jadinya. Gimana Teh, senang? Pertama kali dia ke pantai. Wah, bagus banget sih Ma. Kita udah lama banget ya nggak ke pantai ya. Iya. Terakhir ke pantai itu pas ini ya, itu di Jogja pas hamil Thea. Itu hamil Thea kecil ya? Iya, hamil Thea kecil. Oh iya, hamil kecil. Dan lihat nih betapa enjoynya Thea. Wow. Gimana rasanya, Thea? Yang dirasain apa? Seger. Seger. Iya. Itu banyak ombaknya ya, sayang? Iya. Wah, gila. Overall asik banget sih, guys. Karena udah sekian lama nggak ke pantai. Dan langsung disuguhi sama pemandangan kayak gini. Ini luar biasa banget sih. Iya nggak, sayang? Iya, bagus banget ya. Iya. Ini kok. Bocil di belakang terus. Senang, Thea? Senang. Gimana rasanya? Gimana rasanya pasirnya? Gimana rasanya? Lembut katanya. Lembut? Iya. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke pantai lebih lama lagi ya. Ini soalnya udah mepet malam nih sekarang, Nak, ya. Iya. Ya udah guys, kalau gitu thank you banget buat kalian yang udah nonton vlog kami. Untuk pencet tombol subscribe ke channel kami bertiga guys. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye. Ini kita bukain guys buat ya. Cupa Cups. Ya udah, ini bukanya dari samping deh. Sebenarnya kalau Cupa Cups tuh aku udah dari kecil makan guys. Jadi dulu aku pernah di Jerman. Jadi di Jerman itu kalau pas kecil itu aku suka banget yang lollipop itu. Lollipop Cupa Cups. Kalau yang asam ini baru kali ini di Indonesia nyobainnya. Dan sini deh, coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Coba. Enak. Enak kok? Enak. Asam gak? Asam enak. Mukanya tuh ya. Gimana tuh? Asam. Tapi asamnya cuma bentar ya. Habis itu manis kan? Enak. Pertama kok mukanya gitu? Gitu. Mau lagi? Mau. Rasanya lucu ya? Pertama asam banget. Terus habis itu manis lama-lama. Enak. Gimana rasanya kalau menurut Teh? Enak kata Teh ya. Yaudah. Tadi aku juga habis nyoba Oken tadi waktu kamera ke sana, tapi ya udah. Coba dulu guys. Jadi keinget permen yang kasih Pobab kemarin. Kayak gitu, Pak. Tapi enggak seasem itu. Permennya Pobab tuh asem banget, ngawur asemnya. Ini enak sih. Mau coba, Mas? Iya, coba kan. Harus. Gimana rasanya? Asem banget. Sampai batu. Malah kita ya? Lihat ya, dulu lagi. Soalnya begitu lewat asemnya enak. Coba. Udah lewat asem belum, Mama? Masih asem. Enak. Tapi dari kecil Mama tuh ini yang habis asem ya, kurang suka permen yang rasanya kayak gini. Gitu, kenapa? No. Yaudah. Kalau gitu ini lanjut nanti lagi. Kayak makan karet gitu. Oh, gak suka yang kayak gini ya? Nah, kita coba lanjutnya nanti. Coba yang ini. Permen raksasa. Permen raksasa? Mau coba yang ini? Mau. Ini tuh rasa apa sih? Ini itu rasa... rasa anggur. Rasa anggur. Kita coba ya? Ya. Kita pernah nyoba belum? Belum ini. Papa juga belum pernah coba? Boleh. Papa juga belum pernah coba ini. Ini di Indomaret nggak ada ini. Ini cuma ada di Candelicious ini kayaknya. Ini enak banget soalnya dia suka lihat. Suka sekali? Iya. Oh, dia tuh ini loh. Bentuk kayak peluit gitu loh. Gini. Kayak ada lubangnya gitu loh. Bisa di prit gitu kayaknya. Oh iya. Coba nih Taya nih. Coba tiup. Bisa nggak? Dibalik. Nah gitu, tapi gini gitu. Bukan gitu, sambil dimasukin ke mulut. Dimasukin ke mulut? Atasnya Atasnya nah. Sini, Pak, bantu sini. Ini kayak gini. Dan ini kayak gini. Tiup. Oh iya. Oh iya. Bisa bunyinya. Tapi enak rasanya, Pak. Rasa apa? Enak rasanya. Rasa anggur. Nah ini yang tadi diambil satuan sama mamah ya ini ya? Iya. Sama Bu GM. Jadi ini apa sih namanya ini? Lindor. Jadi kayak inget itu karakter di series Lucifer. Namanya Dr. Linda ya, Pak? Beda lagi itu. Oh iya. Ini isinya, wah coklatnya mulus banget. Oh iya. Oh, iya. Saya masih asik main yang coklat, permen peluit. Permen peluit. Dan ini kita coba ya, guys. Coba digigit. Tadi kasih tahu dalamnya. Kamu baru tahu ada dalamnya? Iya kan? Ya Allah. Enak. Enak banget. Wah, enggak salah pilih berarti mama. Ya Allah, enak banget. Mama mau juga? Enggak salah pilih berarti. Kayak aku enggak salah pilih kamu, sayang. I love you, sayangku. Kita bukain buat Bu Gem ya guys. Mau juga? Mau. Itu permennya belum habis. Habisin dulu permennya. Permennya malah. Udah tadi makan aja soalnya itu udah. Yalah. Ini teles. Sampai hidungnya gatel. Ini sampai enak banget. Papa. Papa. Iya, ribet Bu Gem. Sini, Pak.
Coba. Kayak gimana sih dalamnya tuh? Jadi dalamnya kayak gini. Oh, ada coklatnya lagi. Gitu ya. Tuh lumer kayak gitu. Wah, enak kan? Enak banget ya. Bisa sisik, tapi tunggu di mulut aja biar lebih empuk. Enak mah? Enak banget. Enak banget. Itu apa tadi pas gigit tuh langsung. Yang lumer gitu kan. Wah, enak banget ya Allah. Mana beli cuma 6 lagi? Iya, harusnya lebih banyak yang ini. Ini coba lagi deh. Itu papa kan? Kalau ini tadi papa sama teh yang milih. Ini Reese. Reese's. Reese's. Oke. Ini kalau yang papa tahu ini terkenal banget juga di Amerika sana. Dan enak banget. Kacang, katanya isinya kacang. Gimana nah, kalau yang isi kacang-kacang kayak gitu biasanya teh apa mama agak kurang. Agak kurang doyan ya. Jadi kita coba dulu ya. Papa coba dulu tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Enak sih. Gitu. Tapi papa yakin ini bukan mama banget. Mana mama belinya banyak lagi. Ini paling banyak kita beli. Ini rasanya kacang banget mah. Pasti bukan teh banget juga. Peanut butter tau? Rasanya kayak peanut butter dalamnya. Kan papa tahu kalau mama tuh nggak terlalu suka peanut butter. Ya. Jangankan kayak gitu Nutella aja mama nggak terlalu suka kan? Yang dia tuh lebih ke coklat. Seandainya tadi mama beli ini yang banyak ya. Wah, sepanjang banget ya Allah. Kita pasti harus kesini lagi sih, beneran deh. Deket pas sebenarnya jalan kaki juga nyampe. Sebenarnya deket sih, kalau literally. Kalau ini dalamnya ada gitu. Kenapa? Dalamnya ada. Ada tuh dalamnya kan, dari baunya aja. Kayak gini. Apa kasih ini ya, insight dulu ya. Ini rasanya tuh kacang. Okay. Kacang banget. Kayak itu loh, permen kacang tau gak sih? Yeah. Yang bungkusnya warna kuning, terus motifnya kacang. Iya, yeah, kayak gitu. Tapi gini, ini luarnya kacang. Kan gigit, itu rasanya itu kayak dalamnya ada selainya. Tapi kalau mama udah punya semua, endingnya terus ada coklatnya. Jadi nyelamatin gitu, gak apa-apa ya. Mending langsung gigit semua. Nih, dalamnya kayak gini, kelihatan gak sih? Fokusnya ke papa. Nah, nih dalamnya kayak gini, jadi dia ada coklat. Ada kacangnya gitu. Bener kan, Ma? Iya, emang bener. Ini rasanya kayak permen kacang yang itu, yang warna kuning itu. Persis, plak ketimbang. Coklatnya sebenarnya enak, bener nggak? Alhamdulillah. Iya, cuma kacangnya terlalu banyak. Salah kacangnya, iya. Oh iya, di sini kita masih punya yang utuh. Gini, Ma. Biasanya kayak gini selera bapak-bapak. Iya, ini selera bapak-bapak banget sih kalau ini kayaknya ya. Iya, itu sama ya. Ini white. Nah itu sama. Sama. Ya tadi kita kan nggak mau beli itu karena masnya bilang yang ini promo gitu kan. Jadi kita beli. Kita tertipu. Oke, ini Tia nih lagi menikmati nih. Ayo dimakannya bener ya, bisa nggak? Coba. Itu udah empuk belum? Bisa digigit nggak? Masih keras? Iya. Oh, iya. Masih keras. Jauh-jauh di mutu aja. Ini kan coklatnya masih banyak. Nanti Tia santai aja. Nah kalau ini Hershey's yang kayaknya yang kiss ya ini atau drops gitu ya. Kalau ini mah di Indomaret juga ada lah ya. Iya tapi yang biru mama nggak pernah sih. Papa juga nggak tahu kalau yang biru ya. Biru tuh kayaknya cookies and cream deh. Oh gitu. Nah, kita coba ya. Biasanya kan yang kuning kan ya, iya nggak sih? Oh kuning iya, sama cookies and cream ada. Setahu papa ada yang cookies and cream. Kalau ini sih papa yakin rasanya enak. Tapi tinggal rasanya aja, cocok nggak? Kayak cookies and cream ini papa belum tentu cocok. Iya. Belum tentu cocok. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sudah tidak mau. Lah, kok sudah tidak mau? Bapak sudah tidak mau, Teh. Itu kan keras. Ya udah, buat apa. Cookies and cream rasanya ya, cookies and cream. Jadi, kalau dari segi rasa, enak. Teh doyan yang itu. Coba kita lihat lagi mukanya, Teh, ya, guys. Suka yang asam. Ya kalau ini rasanya banget. Oh, ini tuh anggur tapi nggak yang terlalu susu gitu loh, Mas. Jadi itu. Gimana coba sini celpok. Mau coba ini juga. Ya udah nih mulai. Satu,
lollipop bertiga tuh. Kayak gak asing. Kayak apa ya? Kayak pokoknya anggur-anggur gitu lah pokoknya, ya gak sih? Apa ya? Kayak pengharum ruangan. Iya, pengharum ruangan malah. Iya loh, kayak ini loh, wanginya tuh kayak pengharum ruangan yang teh kedaton itu. Hah? Iya gak sih? Tapi iya sih, kayak kalau lama-lama dipikir juga bener juga sih. Emang kayak gitu makanya kayak gak asing gitu apa ya? Tapi sejauh ini yang paling jauh ya. Padahal dia anggur. Tapi enak kalau misalnya buat permen ya. Ini ada gimmicknya, bisa ditiup gitu. Jadinya gak habis-habis. Keras itu, mama gak berani gigit. Keras ini. Tapi enak karena gak terlalu manis. Karena gak terlalu manis ya enak. Wangi gitu loh. Daton. Nah itu bener. Oke guys, jadi untuk nyobain permennya kita udahin dulu untuk hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi cobain ini di Jogja. Jadi ya, sama kita mau di Jogja guys. Oke? Okay? Ini coklat Pororo di sini. Nanti Tia mau coba ini di Jogja? Nah, kita sampai ketemu di Jogja guys ya. Bye bye.